Oke, masih di 4. Bagus. Ini udah pada makan belum? Hah? Belum. Ya udah pada jajan sana. Jajan sendiri-sendiri. Ditawar. Nawarnya hampir melotot. Berapa? Nanti murah. Oke, kembali ke lab. Untuk Dina. Lia kan punya keluarga utuh. Apa kamu enggak kepengen juga seperti dia? Hah? Cengengesan nih tanya. Kamu ditanya malah ya, tengahnya. Iya, kan mau marah melotot juga. Ya kalau lucu enggak apa-apa mau ditanya kamu. Sebenarnya itu udah jawabannya. Oh, itu udah jawabannya. Lu, ketawa lagi. Pengen sih, pengen banget. Pengen ya. Cari cowok yang bintang Libra aja lah. Oh gitu ya? Pasti cocok lahir tanggal 16 Oktober. Gemini sama Libra itu udah sinergi. Oh gitu. Udah satu kesatuan lah. Satu visi dan misi, enggak ada lain lagi. Apalagi sionya kelinci. Kelinci itu siang malam. Nanti dibacain. Bagus. Eh, tangan mereka. Ngobrol sama orang cantik nggak terasa ya, nggak terasa kalau saya kemeringet gitu ya. Kemeringetnya keluarnya dari mana saja? Hush. Masuk TV aja sekali ketawa-ketawa. Oke, kembali ke lab. Untuk Lia, sahabat yang baik kan selalu memberi masukan yang baik. Waktu dia punya masalah dengan mantan suami, apa kamu tuh nggak kasih masukan yang baik? Jangan-jangan kamu malah ngomporin dia supaya gitu, ya? Kalau ngomporin sih enggak, cuma karena emang saya kenal Dina udah lama dan juga mantan suami Dina udah lama gitu. Jadi paling enggak saya ngelihat deh gitu proses-prosesnya sampai akhirnya Dina memutuskan gitu. Jadi saya cuma enggak mendukung juga enggak, tapi melarang banget enggak, karena iya benar Din. Karena tahu gitu, ya, tahu dulu. Kalau orang lagi ada konflik kalau bisa ambok jangan pikirkan awalnya dulu. Gitu. Ya. Pertama, saya juga enggak suka itu. Kalau kamu tuh aku tak sebagai laki-laki, aku sebagai perempuan enggak punya sobek-sobek mulut. Kalau bisa itu diberi jalan keluar supaya tidak begitu gitu ya. Pertama-tama sih ngasih saran. Lama-lama akhirnya udah, karena yang menjalankan capek, yang menjalankan Dina sendiri kan gitu. Sampai kurus kayak gitu kasihan banget kan. Udah deh, jangan dipikirin lagi yang sudah-sudah. Iya. Yang lalu biar berlalu. It's not in the game of. Jangan suruh ngomong artinya, orang penonton aja bingung. Orang desa apa tahu kamu tuh? Kembali ke lab. Untuk Lia dan Dina, katanya geng kalian tuh anggotanya ada 8 orang. Benar. Yang 4 artis, siapa aja tuh ya, boleh bergabung gak kalau gitu? Boleh. Paling cantik siapa? Maksudnya bergabung aja jadi 9. Wah, enak dong, mesti saya jadi pejantannya di situ nanti lah. Jawab dulu dong, siapa sih anggotanya? Berdelapan ya, yang 4 profesinya sama itu. Siapa aja? Selain Pak Nori, Laila Sari. Ada Alia Rohali. Alia Rohali. Terus? Desi Ratnasari juga. Terus siapa lagi? Sebenarnya sih dulu juga sama Lulu juga. Iya, tapi karena sama Lulu lagi. Juga. Lulu cuma mana Lulu. Terus? Oh itu. Ya, terus. Cantik-cantik semua dong. Kalau ada yang jelek segitu dong. Bapak aku kalau masuk situ wah. Masuk ya. Kan enak dong kalau masuk itu masuk enak banget dong. Masuknya anggotanya. Orang desa tuh berpikirnya masuk anggotanya, bukan masuk kemana-mananya. Mas Tukul bilang katanya tadi semua cantik-cantik, belum ada yang jelek. Iya. Saya menawarkan. Oh, berarti aku masuk situ udah kelihatan jeleknya gitu ya. Gak masalah. Bukan baik, aku yang ngomong loh. Iya, saya sendiri. Saya mewakili orang-orang yang terkutuk lah. Oke, bintang tamu saya setelah ini benar-benar rame karena saya kedatangan band besar. Wah, ini bondo-bondo neka dari Surabaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Padi. Senior, balik nah, Rono, itu dipasang dulu kan, terus apanya? Apanya dipasang dulu. Kamu udah di setrum belum? Hah? Udah di setrum. Setrum memang saya laptop apa? Udah. Steaknya sudah dimakan belum? Sudah, apanya? Lampu taman aja bisa ngomong.
Ayo. Eh, piye ta? Loh. Jan. Pada ninggal tuh gimana sih? Loh ini, Bapak. Kamu ini sebentar-bentar. Kamu shooting udah lama blockingmu kayak gitu apa live terus? Oh, desa. Gini-gini overlap namanya itu kamu shooting udah lama kok banyak kata iya eh duduk nah ini ngapain sampean ngapain sih mas dulu duh sabar mas duh. Tolong ngambilin air minum 1, 2, 3, 4, 5 nah. sini ya sampean tuh ngetik saya ini siapa ya. Saya di sini di session maker ya kamu kok suruh ngambil minum lah saya itu manajernya apa di manajer suaranya klepot-klepot manajer itu paling tidak ya manajer itu paling tidak berwibawa. Selamat siang Pak, bisa saya bantu? Minta tanggal berapa Pak? Maaf sibuk Pak, tahun besok juga udah ini penuh. Udah menerima lah tapi ngomong kayak gitu bahasa logat mata palu kamu ini siapa nih mas manajer manajer potongannya kutuku kanya manajernya namanya siapa? Mas Piu Riki ini mas, Riki ini ganteng-ganteng ya tulu no mau dikasih tahu kalau kamera sana tuh jangan gini apalah gini oke kembali ke mas udah sampean duduk di sini nanti kalau tak perintahkan tak totok. Kembali ke lab untuk apa kabar semuanya ini baik ya, baik mau lama-lama culek kamu untuk Mas Padri mana Mas Padri wah keren alam ya ini yang namanya orang yang berwibawa seperti ini lo tanya Mas Padri besok habis ini kita kemana Mas halo Ke Bandung, bukan sok pulang kampung. Oke, okay, kenapa si Mas Ben kalian tuh dinamakan Padi? Kok desa banget ya? Itu masih saudara sama gabah sama beras gimana? Itu waktu itu cerita yang sebenarnya. Bentar, dengerin dulu. Yoyo waktu itu lagi jualan beras. Siapanya? Yoyo. Mas Yoyo. Masa beras jual beras? Padi itu singkatan. Oh, jadi singkatan apa? P-nya itu Piu. Oh. A-nya itu Ari. D-nya itu D Yoyo. Oh, tapi kan dengkul. I-nya. D Yoyo. Insinyur Padri. Malah lu peang. Sobel. Terus I-nya? Intinya insinyur Fadli. Oh iya Fadli, insinyur juga. Wah nggak beda jauh kamu. Sama tetangga saya maksudnya. Kembali alat. Sekarang untuk Mas Piu. Ini namanya enak, kayak terjun ke enak. Piur. Piur. Mas, Padi kok jarang kelihatan, sudah tenggelam, apa sedang bertapa, atau Padinya sudah dimakan alas bubar. Boleh saya jawab? Yang tanya ini. Manager. Diwakili oleh ya. Manager. Akhir-akhir ini dan akan berikutnya, nganu. Mau buat album yang kelima. Tanya kalau nggak percaya, tanya. Manager. Judulnya apa? Judulnya? Ya. Allah. Apa? Judulnya? Apa? Judulnya? Judulnya apa? Kembali ke laptop deh. Luar biasa pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di mata.